Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fi darain amin. Faslun fi istihbabil qiyam li ahli al-fadli wal ulama wa salihin. Wa idha warada ala al-qari'i man fihi fadilatun min ilmin aw salahin aw syarafin aw sinnin ma'asiyanatin aw lahu hurmatun biwilayatin aw wiladatin aw ghairihima fala ba'sa bil qiyami lahu ala sabilil ihtirami wal ikram la lir riya'i wal i'dham bal dhalika mustahabbun wa qad thabata al qiyamu lil ikrami min fi'li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi'li ashabihi radhiyallahu anhum bi hadratihi wa bi amrihi wa min fi'li tabi'in wa man ba'dahu min al-ulama'i wa salihin wa qad jama'tu juz'an fil qiyam wa dhakartu fihi al-ahaditha wal-athara al-waridata bi istihbabihi wa bin nahyi anhu wa bayantu da'f al-da'if minha wa sihata sahih wal jawab amma yutawahhamu minhu nahyu wa laysa fihi nahyun wa wadahtu dhalika kullahu bihamdillahi ta'ala. Faman syakka fi syai'in min ahadithi falyutali'hu yajid ma yazulu bihi syakku insya'allahu ta'ala. Setelah membahas tentang kapan kita dianjurkan untuk menghentikan bacaan Al-Quran di saat kita membaca, kali ini membahas tentang kesunahan berdiri bagi orang yang memiliki keutamaan keistimewaan. Di antaranya para ulama, orang-orang soleh. Kita harus beradab, berakhlak kepada semua orang. Mau dia soleh, alim, ataupun dia bukan orang soleh, bukan orang alim, kita harus beradab, berakhlak. Karena adab dan akhlak bukan diwajibkan atau dianjurkan untuk dijalankan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia saja. Akan tetapi adab dan akhlak itu dijalankan kepada setiap orang. Kalau kita masih ingat, pada taklim hari Kamis sore di dalam kitab apa? Adabul Alim wal Muta'alim, di situ disebutkan bahwa akhlak ini luas, berkembang. Dirinya kepada siapa dia bermuamalah. Jadi akhlaknya berkembang kepada siapa dia bermuamalah. Jadi bisa bertambah besar, bisa bertambah banyak, bermacam-macam dengan menghadapi orang yang berbeda-beda. Walhasil pada intinya kita harus berakhlak, beradab yang baik kepada semua orang. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bahkan ketika seseorang menjalankan akhlak yang baik, dia bisa mendapatkan keutamaan, keistimewaan yang tidak bisa diraih
atau menyamai yang diraih orang-orang yang ahli qiyamul lail, orang-orang yang ahli puasa. Jadi dengan akhlak yang baik, dia bisa meraih seperti yang diraih orang yang ahli qiyamul lail, orang yang ahli puasa. Kenapa lebih berat itu? Menjalankan akhlak yang baik lebih berat. Lebih-lebih berakhlak, beradab kepada mereka orang-orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Para aulia, para ulama, para orang-orang soleh. Karena itu ada beberapa hadis atau perkataan para ulama yang menegaskan kepada kita untuk lebih berhati-hati menjaga diri kepada mereka. Karena mengganggu mereka, baik itu secara zahir ataupun batin, bisa membuat kehancuran, kerusakan bagi kita. Mengganggu mereka secara batin gimana? Datang dengan niat yang buruk, dengan tujuan yang gak baik, itu bisa merusak, bisa menghancurkan. Seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan dua sahabatnya yang datang kepada ulama pada zamannya. Akhirnya keduanya karena niatnya gak benar, niatnya gak baik, mereka hancur, binasa dengan keburukan niatnya, jahat niatnya. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani karena menjaga adab secara batin dengan tujuan niat-niat yang mulia, akhirnya Allah memberikan kemuliaan, memberikan keistimewaan kepadanya daripada dua sahabatnya. Lebih-lebih secara zahir, secara batin kita harus secara zahir juga seperti itu. Karena itu kalau kita membaca hadis ketika Jibril datang kepada Rasulullah, ada hadis yang begitu panjang itu. Tengah-tengah Rasulullah duduk dengan para sahabat, datang Jibril dengan bukan dengan wujud aslinya. Datang Jibril pakaiannya rapi. Rapi rambutnya. Para sahabat bingung. Siapa orang ini? Diperhatikan bukan seperti orang luar kota. Kenapa? Karena bajunya masih bersih, rambutnya masih kelemis, rapi, gak kumus. Padahal zaman dulu kalau misalnya orang luar kota datang, mau gak mau pasti apa? Kumuh, debu, rambut sudah acak-acakan, pakaian sudah kotor. Nah seperti sekarang, kita perjalanan sekarang walaupun misalnya naik yang tidak ber-AC, kita masih berhenti bisa singgah ke kamar mandi, di setiap tempat kita berhenti, ada masjid, kita bisa wudu, masih bisa dianggap orang sekitar. Tapi kalau zaman dulu gak ada, perjalanan jauh. Seperti contoh kalau kita menempuh perjalanan, tapi sekarang masih ada lah sedikit-sedikit banyaknya, walaupun jaraknya agak jauh. Nah, kalau dulu mungkin gak ada sama sekali. Nah, ini para sahabat bingung, ini dikatakan orang sini gak ada yang tahu, dikatakan bukan orang sini, gak ada tanda dari luar kota, bersih. Sehingga disebutkan oleh para ulama, begitulah adab yang semestinya dilakukan seseorang ketika hendak mendatangi orang-orang yang mulia seperti para ulama, para aulia. Keadaan Malaikat Jibril saat itu menjadi pelajaran yang diambil oleh para ulama, sehingga mereka menyatakan seperti inilah keadaan yang semestinya harus dilakukan oleh siapapun yang akan mendatangi orang-orang yang mulia seperti para ulama, para aulia. Sekarang enggak.
rapi kalau mau mendatangi pejabat. Mau mendatangi pejabat rapi, pakaiannya. Kata teko nang omahe ulama, kiai. Ya Allah, pakai teko mulai teko kerja, teko pasar. Modal raup tok, Mon. Modal raup tok. Mambu iwak sik pancet, mambu kecut pancet. Dateng. Ustaz minta doa. Tekone njaluk doa tok bodone tok. Ndak dateng saya tanya hukum ndak? Ya doa iki. Anak saya, istri saya, bapak saya, kakek saya, nenek saya ini lagi dibingungkan dengan masalah ini, masalah itu dan yang lain sebagainya. Ambil kecil, lebus. Ini ndak Jibril akan mengajarkan kepada para sahabat tentang iman, Islam, iman, ihsan dan yang lain sebagainya. Datang dengan rapi, bersih, harum, wangi. Seperti itu yang semestinya. Lah itu adab secara zahir. Di antaranya yang disebutkan di sini, ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, kemudian datang atau lewat di sekitarnya orang yang memiliki kemuliaan. Ya, kemuliaan, keistimewaan, mungkin berilmu, atau orangnya soleh, atau dia sepuh yang menjaga dirinya dari keburukan, kemaksiatan, alias sepuh ahli musholah, ahli masjid. Atau dia punya sesuatu yang dihormati karena pemimpin wilayah atau orang tua atau selainnya. Lah gimana? Ya gak apa-apa berdiri. Di saat kita membaca Al-Quran itu sambil berdiri menghormati, memuliakan orang yang alim, orang yang soleh, atau orang yang tua yang memang istiqomah dari dulu masjid, musola dan yang lain sebagainya, atau orang tua kita atau pemimpin dalam lingkungan kita, wilayah kita. Ini gak apa-apa berdirinya untuk apa? Menghormati dan memuliakan. Berdirinya untuk memuliakan, bukan karena riya. Bukan karena riya, juga bukan karena pura-pura mengagungkan. Jadi benar-benar berdirinya untuk memuliakan. Bukan karena riya atau bukan memuliakan karena yang lainnya. Seperti memuliakan karena duitnya, karena kaya. Bukan. Tapi karena berilmu, karena soleh, karena orang tua dan semisalnya, itu boleh. Bahkan itu sunnah. Karena itu diceritakan Imam Malik itu kalau ngajar, ibunya lewat, berhenti ngajar, berdiri. Di sana lo ibunya lewat, berhenti ngajar, berdiri. Ibunya sudah lewat, baru beliau duduk. Nah, begitu memuliakan orang tua. Enggak apa-apa. Baca Quran, ibunya lewat, berdiri. Atau orang tuanya lewat, berdiri. Enggak apa. Bahkan itu adalah sunnah. Kenapa? Kesunahan itu ditetapkan dengan berdirinya. Berdiri untuk memuliakan dari perbuatannya Rasulullah. Juga perbuatannya para sahabat di hadapan Nabi. Para sahabat ketika membaca Al-Quran, Nabi datang, mereka berdiri. Nah, itu menunjukkan kesunahan. Begitu juga perbuatan para tabi'in dan orang-orang setelah mereka daripada para ulama as-salihin. Lah Imam Nawawi sendiri telah mengumpulkan masalah hal ini, berdiri. Masalah berdiri itu dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam satu juz atau satu kitab. Satu lembaran.
ya, seperti buletin atau yang semisalnya. Disebutkan di situ hadis-hadisnya, asarnya tentang kesunahan berdiri, kapan dilarang untuk berdiri. Kemudian kalau hadisnya itu dhaif disebutkan, diterangkan ini dhaif. Kalau hadisnya itu sahih disebutkan ini sahih. Kemudian menjawab, ya, menjawab orang-orang yang menyatakan dilarang berdiri ketika membaca Al-Qur'an untuk siapapun. Nah, dijelaskan di situ oleh Imam Nawawi dengan sejelas-jelasnya dalam kitab At-Tarkhis fil Qiyam bil Qiyam li dzawil fadli wal maziyah min ahli al-Islam. Ini beliau memiliki karangan kitab khusus itu. Bukan seperti kitab ya, apa ya? Lembaran. Ya. Lembaran ya seperti kalau apa seperti kitab Risalatul Jami'ah, tipis. Tipis gitu, membahas di situ tentang itu. Kebolehan berdiri untuk orang yang memiliki kelebihan kemuliaan min ahlil Islam, dari orang Islam. Namanya kitabnya itu At-Tarkhis bil Qiyam li dzawil fadli wal maziyah li ahli min ahlil Islam. Lah karena itu kalau kita enggak mengerti kita akan berdiri. Karena apa? Karena kayanya. Ini bahaya. Karena memuliakan seseorang karena kayanya atau berdiri untuk seseorang karena kekayaannya itu bisa menghilangkan 2/3 agama kita. Jadi 2/3 agama kita hilang. Nah, sekarang kan banyak orang ustadz yang datang, orang alim yang datang, karena sih ngadeg. Wong sugi ente kok ngadegnya inggon, ngasih tempat. Wow, hebat. Duit lebih mulia di matanya yang berdiri. Di matanya yang berdiri. Tapi yang enggak berdiri enggak melihat kemuliaan dalam duitnya. Tapi di mata yang berdiri tadi itu memuliakan karena duitnya, berdiri karena orang kaya. Suruh berdiri, suruh duduk di tempatnya. Tapi ini orang alim yang mungkin ngajar anaknya, dia enggak berdiri. Ngajari anaknya belajar, bisa tahu hukum, enggak berdiri dia. Tapi ketika orang kaya yang datang berdiri. Nah, ini menghilangkan 2/3 agamanya. 2/3, bukan 1/3, bukan 1/4, 2/3. Berarti tinggal berapa? Tinggal 1/3 lagi. Agamanya tinggal 1/3. Itu kalau baterai berarti sudah di bawah 30% itu. Rawan itu, rawan mati. Ya, kalau pakai internet ya paten ono internet. Kalau enggak cepat habis. Akhirnya kamu butuh telepon enggak bisa. 2/3, makanya kita harus tahu kapan kita diperbolehkan berdiri, karena siapa kita diperbolehkan berdiri. Nah, dan itu termasuk apa? Akhlak, adab kita kepada orang yang memiliki kemuliaan. Nah, bagi orang yang memiliki keraguan di dalam sesuatu daripada hadis-hadisnya, falyutali'uhu, maka hendaknya dia menelaahnya. Ragu hadisnya dhaif atau bukan, ini katanya dhaif, apa ini katanya sahih. Bukan dhaif ta? Telaah katanya Imam Nawawi. Monggo ditelaah. Yajid ma yazulu bisyakun, insyaallah akan hilang keraguannya. Ya, insyaallah taala. Wallahu a'lam.